Assalamualaikum bosku, jumpa lagi bareng Andes Asiki. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di pinggiran Sungai Tigur. Ini merupakan sungai terpanjang di Papua. Hari ini kami libur kerja bosku karena musim hujan dan logging tidak bisa mengeluarkan bahan baku log. Dan kegiatan kami hari ini yaitu mengirim barang sembako ke base camp MAM, yaitu base camp Korindo di arah bawah Sungai Tigul. Demikian seputar info pinggiran Sungai Tigul. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.